Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semua, kembali lagi bersama channel YouTube Ais Fatih. Di video kali ini saya akan membahas tetap di media sosial teman-temannya dan disikat dengan PPKM. Apa itu PPKM? Ikuti terus video kali ini. Kembali lagi bersama channel YouTube Ais Fatih. Baik teman-teman, yang tadi saya sebutkan PPKM, kan banyak PPKM, dan PPKM itu yang disikat dengan postingan pertama kurang menarik, jadi kalau di media sosial itu kan banyak Facebook, di Twitter, di Instagram, ya, dan masih banyak lagi media sosial. Dan ketika kita membuat akun media sosial, pastinya kan kita kan memposting pertama kali di beranda atau di story. Dan tentunya kan ya mungkin dari deskripsinya, dari postingannya kan mungkin kurang menarik teman-teman. Nanti mungkin postingan kelima, keempat, sampai seterusnya nanti akan pasti menarik dengan pembelajaran postingan yang pertama. Kayak deskripsinya, contoh seperti kayak YouTube. Kalau YouTube itu kan ketika kita membuat konten atau mungkin membuat suatu deskripsi, itu pastikan ya mungkin biasa lah, ada yang mungkin ada yang salah, ada yang mungkin kurang inilah, kurang menarik, itu wajar teman-teman. Karena postingan pertama itu mungkin ya kurang menarik, tapi nanti untuk selanjutnya, kedepannya mungkin pasti akan menarik dengan pembelajaran postingan yang sebelumnya. Sekarang masih banyak nih teman-teman di Facebook teman-teman, ya mungkin teman-teman membuat akun baru, contoh Facebook lah, kita harus share atau video atau gambar, kita berikan deskripsi atau mungkin dari tag-nya. Jadi buat teman-teman semua, tetap semangat, tetap berkarya terus di media sosial dengan hal-hal yang positif. Karena dengan hal yang positif juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan sebelumnya, untuk membuat tips membuat konten yang lebih bagus kita harus menjangkau semua orang. Dalam halnya tujuan pertama, kita mencipta postingan yang memiliki potensi menjadi viral di media sosial untuk membuat konten yang mudah dibaca oleh sebagian besar audiens. Jadi dari tag-nya, deskripsinya, seperti ini. Ini berarti konten kita harus menjangkau segmen pemula, menengah atau pembaca tingkat lanjutan dalam industri Anda. Semua dalam satu postingan yang sama. Contoh kalau saya misalkan nih ya, saya punya media sosial teman-teman ya. Bahkan media sosialnya saya itu megang banyak akun sih. Kayak di Facebook itu hampir 3 akun, Instagram hampir 10 akun. Jadi postingan-postingan ini saya sendirikan teman-teman. Contohnya kita misalkan saya memposting suatu produk ya di akun ini, memposting tentang keseharian saya di akun ini. Jadi rapi gitu teman-teman. Kalau kita satu akun kita posting campuran, sebenarnya sih ya nggak apa-apa sih teman-teman. Ya mungkin ya orang lihatnya tuh campuran. Jadi gitu teman-teman ya, dan pastikan postingan kita itu membahas topik yang dalam. Postingan kita, misalnya kita tutorial atau orang lain, harus singkat dan jelas. Jadi postingan-postingan yang pertama itu memang kurang menarik, itu masih sudah wajar. Karena ya awal kita membuat akun, awal kita memposting di media sosial. Tapi nanti kelamaan pasti postingan itu akan menarik juga teman-teman. Dari postingan sebelumnya, dari tag-nya, dari deskripsinya, dari videonya, dari gambarnya. Sama halnya dengan YouTube. Ya teman-teman lihatlah postingan YouTube Swati ini yang pertama itu di Surabaya. Itu mungkin dari deskripsinya saya, dari linknya, dari pengambilan videonya, atau mungkin yang lain.
berarti saya akan pasti belajar nih dari video-video sebelumnya. Ini kurang apa, ini kurang apa, ini kurang apa, ini kurang apa. Dari situlah kita bisa meningkatkan kualitas konten kita untuk lebih menarik juga, lebih bagus juga, lebih banyak. Maka dari itu teman-teman, tetap semangat, jangan kendor untuk membuat konten-konten atau video atau gambar yang positif teman-teman. Terus berkarya, oke? Dan teman-teman jangan lupa untuk dukung YouTube Aespa Team dengan like, share, komen, dan subscribe agar kami selalu semangat untuk membuat video-video yang baru ya, karena satu itu gratis. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya di kesempatan video kali ini. Nanti mungkin ada beberapa tema atau mungkin judul yang akan kami bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata. Dan terima kasih banyak yang sudah mensupport channel YouTube Aespa Team. Dan juga ada Instagram teman-teman, Instagram Aespa Team. Ada Facebook Aespa Team. Ada TikTok Aespa Team. Sama Twitter juga ada Aespa Team teman-teman. Dan jangan lupa follow Instagram kami teman-teman ya, ada Aespa Team, ada Aespa Production, ada Present Studio, sama Project teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga rezeki berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.